Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Cause your fragrance takes over the room. Can I call you darling? Hai semuanya, kami dari kelompok Nana PDB 18. Di sini kami mau melakukan proyek kemasan yaitu film study dengan tema dekadensi moral. Nah, di sini kita mau nonton film terbaru dari Angga Yunanda dan juga Prilly Latuconsina, yaitu yang berjudul Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa? Oli. Tadi habis nonton film Budi Pekerti ya? Iya. Oke, dari film tadi, kamu bisa nangkep moral apa sih yang bisa kamu tangkep? Jadi jangan lihat kejadian dari sepotong-sepotong doang sih. Jadi apa yang ada di layar itu nggak sesuai sama aslinya, kayak gitu sih. Pernah tahu ada kejadian serupa enggak? Kalau cancel culture banyak ya di Indonesia. Waktu itu ada kasusnya siapa ya? Aurel atau siapa yang waktu itu? Yang katanya dibully atau heeh dan apa semua sudah save dia dan segala macam. Ternyata kita semua di prank kan. Ternyata yang salah bukan dia, kayak gitu sih. Jadi bahaya banget. Kita kan netizen kan suka kegiring opini gitu kan. Jadi ya mungkin lebih cross check lagi atau gimana gitu sih. Terus satu lagi sampai. Terus kalau di sisi lain kayak tadi kan ada peran antara dua anaknya sama orang tua. Kalau menurut kamu tuh moral anaknya sama orang tua tadi itu gimana? Kalau yang Tita itu dukung orang tuanya banget sih, kayak belain apa kayak gimana pokoknya ibunya kembalilah gitu moralnya gitu. Tapi kalau yang si Muklas itu lebih ke mungkin dia kan juga udah punya brand kan, jadi kayak pakai sisi dia yang palsu gitu, jadi biar gimmick gimana caranya biar ya udah pokoknya main aman aja, apa aja dilakuin kayak gitu sih. Tapi sejauh itu pas di ending juga tetap raket akur gitu. Nomor antrian tolong dipatuhi Pak. Iya, emang saudara saya yang datang sediak abang untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek ribut. Sampun Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000. Halo, nama saya Neta. Iya. Kak, boleh minta waktu sebentar? Tadi kan udah nonton film tentang Budi Pekerti ya. Boleh dong kasih ratingnya 1 sampai 10 berapa? Untuk dari acting pemainnya, latarnya, semuanya tuh menurut aku 8,5 per 10 sih. Iya. Yang kedua ada pendapat dong, pendapatnya tentang filmnya. Dari ceritanya nih ya, aku berpendapat untuk dari ceritanya tuh bagus banget karena ini benar-benar menunjukkan gimana kehidupan kita saat ini tentang sosial media, gimana orang konten-konten kreator membuat apa ya konten-konten, terus gimana netizen menanggapi dan juga kehidupan-kehidupan sosial yang saat ini apa-apa direkam oleh masyarakat dan gimana orang-orang menanggapi hal tersebut kayak gitu. Jadi dari film itu kita bisa tahu apa dampaknya untuk orang yang direkam, yang diviralkan, dan bagaimana sih kalau netizen yang menanggapi itu hanya sebuah satu notifikasi gitu, kayak dari kata-katanya Angga yang aku ingat. Dan selanjutnya, apakah kakak pernah melihat kejadian yang serupa atau pernah mengalami sendiri? Untuk mengalaminya sendiri sih enggak, tapi aku pernah mengalami kejadian serupa ya, gimana ada orang yang diviralkan atau kena dapat trauma kayak gitu tuh aku pernah ngelihat secara langsung dan aku benar-benar relate dari apa yang pernah aku lihat dan apa yang aku tonton kayak gitu. Gimana orang-orang yang mendapatkan psikolog, gimana orang-orang luar sana aku tuh nggak peduli gitu tentang privacy dari orang yang kena trauma, dan orang-orang di luar sana tuh lebih banyak mau cari tahu gitu tanpa peduli privacy dari orang yang kena. Baik Kak, boleh
kasih tahu pesan moral yang didapatkan dari film tersebut. Dari 2 jam film tadi tuh banyak banget pesan moral yang bisa kita dapatkan. Yang paling penting sih kita sebagai netizen ya, orang yang melihat suatu kejadian hanya melalui sosial media tuh harus disaring gitu setiap informasi yang kita dapatkan gitu. Jangan sampai kita percaya sama berita-berita hoax, dan jangan sampai kita malah ikut menggiring opini publik menjadi yang enggak-enggak, padahal kita enggak tahu gimana aslinya gitu. Baik Kak, pertanyaan terakhir, menurut pendapat Kakak, apa yang bisa kita lakukan agar kejadian tersebut tidak terulang? Ya itu sih, selain kita enggak percaya dengan hoax-hoax yang ada di sosial media, kita juga ikut mengedukasi orang-orang gitu supaya gimana sih menggunakan internet dengan sehat. Dan juga menurut aku nih ya, dari apa yang aku tonton, kita tuh harus aware dengan ini apa namanya kondisi mental kita. Jangan sampai kita menganggap orang yang ke psikolog untuk terapi itu adalah hal yang aneh gitu. Dan juga tadi ada karakter Gora yang kita bisa tonton kalau dia tuh senang ke kuburan, tapi bukan berarti itu dia menyakiti orang lain, merugikan orang lain, atau merugikan diri sendiri. Sama kayak kita suka sama binatang atau lain sebagainya kayak gitu. Orang-orang banyak yang menganggap bahwa hal yang jarang terjadi itu adalah hal yang aneh, padahal kan belum tentu orang tersebut menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Jadi kita harus belajar gitu menghargai apa yang disukai orang lain selama itu tidak merugikan kita. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur?